Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah melaju ke dalam bab munajah, berdoa kepada Allah dengan adabnya, tata caranya berdoa, memohon kepada Allah sebaik-baik kalimah di dalam memohon kepada Allah. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala Ilahi hadza tulli zahirun baina yadayka wa hadza hali la yakhfa alaik minka atlubul wusul ilaika wa bika astadillu alaik fahdini binurika ilaika wa aqimni bisidqil ubudiyah Ilahi duhai Tuhanku Hadza tuli inilah kehinaanku Dohirun sudah jelas nyata hinaku hina betul-betul hina di hadapanmu Baina yadaika di hadapanmu ya hamba sangatlah hina tiada sedikit pun kebaikan yang tertera di dalam diri hamba Wa hadza hal Dan beginilah keadaanku Tuhanku. Beginilah tingkahku dalam keseharian hidup hamba. La yakhfa tidak samar alaika bagi engkau ya Allah. Minka atlubul wusul darimu ya Allah. Atlubul wusul hamba memohon wusul. Ilaika kepada engkau Allah ya bisa sampai kepada Allah wa bika astadillu dan dengan engkau hamba berharap dalil petunjuk-petunjuk langsung darimu alaika atas engkau ya Allah Fahdini maka berilah hamba petunjuk binurika ilaika dengan nurmu ya ilaika datang kepadamu sampai kepada engkau ya wa aqimni dan mudah-mudahan engkau ya Allah menetapkan hamba Bisidqil ubudiyah dengan betul-betul atau dengan benar-benar penghambaan hamba cara penghambaan hamba kepadamu ya Allah nah, ini minta ilmu yang tidak dipelajari memohon rahasia-rahasianya Allah tersingkap di dalam pengakuan kita dengan jujur kepada Allah itu akan membuka takbir mengenali kesempurnaan sifatnya Allah itu akan terasa betul tapi betul-betul itu kehinaan kita di hadapan Allah itu ungkapkan semuanya Terus ya malulah begitu. Mau diumpet-umpet kayak apa ketahuan juga. Yang lalu, yang telah berlalu, yang telah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang hina. Hadapkan. Ajukan di hadapan Allah. Memohon diampuni. Atas kesalahan yang telah banyaknya diperbuat oleh kita. Gitu. Tidak bisa dihitung lagi kufur ya tumpuk-tumpukan kufur ya. Nikmat kufur ya. Sudah tidak terhitung nah itulah kita terasa betul kehinaan kita di hadapan Allah lanjut qala Allah Ta'ala qala Musa Ibrahim radhiyallahu anhu
Ilahi alimni min ilmika. Nah ini. Tadi doa mohon dimuliakan, dinaikkan derajat keilmuannya di hadapan Allah, ilmu hakikat-hakikat ini. Kita mengaku hina itu hakikatnya ya, begitu sudah kebalikannya. Jangan kita memohon kemuliaan kepada Allah, itu tidak beradab itu. Ungkapkanlah kehinaan kita di hadapan Allah, begitu. Nanti terserah Allah seperti apa pengembaliannya kepada kita, mengijabkannya kepada kita. Qala musanni rahimahullah, ilahi alimni min ilmikal mahzuni wasunni bisirrismikal masuni. Ilahi, duhai Tuhanku, alimni, mudah-mudahan mengaruniakan ilmu Engkau kepada hamba, min ilmika, dari ilmumu ya Allah, mahzuni yang tersimpan, wasuni dan mudah-mudahan menjaga, Engkau menjaga terhadap hamba, bisirri dengan sirnya, bisiris mika dengan sir asmamu. Nah ini juga Allah, Bapak nggak bisa menjelaskan ya, sir asma itu apa. Bisiris mika masuni dengan sir asmamu, masuni yang terjaga, yang dijaga. Ini Bapak nggak bisa menjelaskan ini masalah sir asma itu, ini rahasia itu. Belum sampai pada makomnya, belum bisa melaksanakannya gitu. Ya, pengertiannya aja yang penting, mudah-mudahan Allah mengaruniakan aja lah sampai kepada kalian gitu. Ilahi, wahai Tuhanku, mudah-mudahan Engkau mengaruniakan sebagian ilmu yang Engkau simpan. Maksudnya apa? Ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah langsung tanpa mengaji. Hanya di luar mengaji begini kalian mohon kepada Allah. Ya tadi begitu, dengan terbuka mengeluarkan semua kehinaan, akan datang sir-sir itu. Hanya rahasia-rahasia itu akan Allah datangkan begitu. Semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin banyaknya sir dari Allah. Nah itu nanti akan diperoleh dari sesuatu yang tidak Bapak jelaskan begitu. Nah, selama ini tidak diajikan di luar ini, di luar teori pembukuan itu langsung dari Allah. Nah itu yang namanya masdu, ada tarikan jadab dari Allah. Kenapa? Karena cintanya, karena uletnya, keadilan Allah pun akan memberi, akan menurunkan. Begitu. Jadi hanya kalau cuma separoh-separoh, tidak betul-betul kita dalam mengkaji ilmu kayak begini, kurang pendapatnya. Hanya sebatas mengetahui, lalu apa? Lalu cepat sirna begitu. Ya kan hukumnya fardu ain, mengenal hakikat ma'rifat kepada Allah itu hukumnya fardu ain, kewajiban bagi seorang mukmin supaya bisa betul-betul mengerti dalam penghambaannya kepada Allah. Kan susah begitu, setannya sudah jelas maju mundur itu. Lagi-lagi nutup. Ya kita kebanyakan mundur, setan maju terus ya, nutupi terus. Ya kan begitu kan? Kebanyakan mundurnya daripada majunya kita ini. Artinya himahnya itu untuk mengingat kepada Allah itu sedikit saja.
Jadi selepas kita melakukan sholat fardu kefarduan kepada Allah itu putus sudah. Tidak ada kesinambungan untuk selalu berantai begitu. Islamnya sudah penghambaan secara total. Islam, iman dan Islam dilakukan di dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di luar itu supaya jangan terlalu diisi oleh setan begitu, dengan kemarahan, dengan cita-cita yang tidak baik gitu. Pastinya apa-apa begitu sudah. Kita dibikin disiksa gitu. Capek sendiri oleh nafsu kita sendiri yang masih diputar-putar oleh setan begitu. Digambar-gambarkan yang jauh dari perkiraan gitu. Jadi, mohon kepada Allah, minta hidayah, nur petunjuknya yang tersimpan, yang tidak hamba ketahui, Qolah yang maha mengetahui, ya Allah. Hamba bersandar atas hidayah dan petunjukmu. Di petunjuk-petunjukmu jadikan kekuatan bagi hamba. Itu maknanya itu sudah. Minta mengalir terus petunjuk dari Allah langsung. Yang Bapak jelaskan itu kadang-kadang enggak ada di kitabnya itu. Aku mengklarifikasi sendiri supaya bisa diterima. Ya, itu pertolongan dari Allah begitu sudah, akal itu jalan. Bapak hanya sebagai wasilah lantaran menyampaikan begini. Ada enggak ada di penjelasan terjemahnya itu enggak ada begitu. Karena Bapak enggak sependapat juga dengan mutarjinya, karena mereka mengambil dari Torekoh, Bapak dari hakikat begitu. Dan mudah-mudahan menjaga terhadap hamba dari memandang semua makhluk-makhlukmu. Sekali lagi, dan mudah-mudahan mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau menjaga hamba dari pandangan yang hamba pandang, yang kita pandang kepada semua makhluk-Mu. Ya, dengan penjagaan Allah ya jadi ingat begitu. Lepas dari penjaga, apa artinya diumbar begitu. Ya jadi maksiat begitu. Memohon sangat kepada Allah untuk dijaga pandangannya. Ini kan yang rawan ini. Maksiat mata ini paling banyak dibandingkan dari semua anggota yang lain. Makanya Ibnu Athaillah paling memanti-wanti, memohon-mohon kepada Allah, mohon dijaga pandangan ini dari segala pandangan ke makhluknya. Lihat ini, ya sudah, kita di luar kecantikan orang lah begitu. Lihat kemewahan barang, kadang-kadang tertarik begitu. Lihat orang maju, meningkat, kadang-kadang tidak senang, kan begitu pertarungannya. Kan nafsu begitu, mengiringi begitu. Nah, itu mohon dijaga kepada Allah dari segala pandangan, dan terutama apa yang kita pandang menjadi taatnya kepada Allah, menjadi penghambaan kepada Allah. Akhirnya bisa wusul kepada Allah, datang kepadanya,
di setiap apa yang kita pandang kepengennya sebegitu, yaitu ya kita mohon kepada Allah begitu. Kalau setidaknya insya Allah lah, kalau terus menerus kita memohon ya diijabahi. Tapi kalau putus kita tidak memohon, ya sombong, maka putuslah begitu. Kalau kita terus memohon kepada Allah begitu untuk terus, nanti juga Allah memberikan ilmu yang tersimpan, yang tadinya tidak kita bisa melakukan, karena memang hakikatnya ya kita tidak bisa melakukan begitu. Semata-mata dayanya Allah hadir begitu. Duduk tidak sadar, kok lihat jadi ingat kepada Allah. Hati kok secara tiba-tiba itu kok lapang dada begitu. Disuduri nur masuk ke dalam dada itu. Begitu enaknya. Lalu begitu jembar apa? Sabar. Itu juga ujian dari Allah begitu. Coba dikasih kesempatan nikmat dari Allah, nikmat iman, bersyukur tidak. Itu menambah ketaatannya tidak. Nah nanti begitu, hasilnya begitu. Kalau kita terus istiqomah memohon kepada Allah supaya dijaga maksiat mata ini, begitu. Nah, lalu lama-lama kemudian barulah kita bisa wusul. Artinya apa? Bisa mengagungkan Allah dengan benar. Artinya banyak mengagungkan Allah karena betul-betul obatnya hati. Mengagungkan Allah itu obatnya hati. Nikmatnya masya Allah enak betul, nikmat betul kita. Apa yang kita pandang lalu kita ingat kepada Allah itu nikmatnya luar biasa. Karena itu disebut iman. Hakikatnya iman begitu. Sambil akal sambil berjalan. Lihat wajahnya pucuk kok beda sama wajahnya Topik. Untungnya. Bilang wajahnya Skyrul model kaya mungkin. Beda ya Allah. Sungguh sempurna sifat jamal dan kamalnya Allah. Jamal sifat keindahan, kamal sifat kesempurnaan Allah. Ya Allah, apa yang kurang dari segi itu? Ada yang kurang katanya. Kata nafsu itu ada orang yang tidak bisa melihat. Itu bukan kurang. Untuk membandingkan nikmat di antara kalian. Supaya orang-orang yang lebih sempurna lebih mensyukuri. Ada orang yang tidak sempurna dalam fisiknya, kakinya lumpuh. Itu bersyukur kita yang sempurna. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah yang tidak dikaruniai dengan akal yang tidak sempurna. Masya Allah dari lahirnya dewasa. Aduh masya Allah. Akhirnya tidak bisa apa. Hilang keinginan, nikmatnya hilang. Taunya makan begitu. Kenikmatan sirnya tidak ada, kenikmatan hatinya. Itu orang yang tidak berakal. Ya kita sama yang kita. Ini dikaruniai oleh Allah dengan sempurna begitu. Begitulah ilahi alimni min ilmika mahzuni wasunni bisiril ismikal masuni. Ya Allah Tuhanku, alimni, hidayahkanlah kepada kami. Mohon ilmumu min ilmika mahzuni yang disimpan. Allah luar biasa sudah begini. Ilmu umum bisa diukur kadar dengan akal. Nah, ilmu yang disimpan sudah tidak bisa diukur dengan akal. Begitu. Kiai Haji Wahid dari Jakarta, Kiai Haji Hasim ya. Kiai Wahid ya betul, Kiai Haji Wahid ditawan diring Jepang. Dari Jombang ke Jakarta, nyampe di Jakarta bisa bahasa Jepang. Nah, itu ilmu mahzun mana? Namanya ilmu laduni begitu. Mendengar Jepang berbicara bisa. Nah, itu yang tidak bisa diterima dengan akal namanya ilmu mahzun begitu. Ya teruslah memohon Tuhan, barangkali bisa. Walaupun tidak sama bentuknya seperti Kiai Haji Wahid laduninya begitu.
Kita lah dunia mudah-mudahan dalam segi pandangan, umpamanya dalam segi perbuatan, bisa begitu. Banyak begitu. Karena kebersihan hatinya yang selalu dijaga. Berbiasa Ki Haji Wahid ini. Apalagi Ki Haji Hasyim. Dan setaranya begitu. Ki Haji As'ad Situ Bondo, tahu Ki Haji As'ad, Ki Haji As'ad Arifin. Keluar masuk istana itu terungkap itu ya setelah beliau wafat baru menceritakan. Ya Pak Harto itu andalannya Pak Harto sudah. Pertama kali terakhir kali di Bosnia itu dia beliau itu yang membawakan agama-agama itu. Yang menyuruh Pak Harto ke Bosnia itu Ki Haji As'ad. Kalau tidak diringi ulama, ya wallahu a'lam. Tapi enggak dipanggil. Habib enggak. Masih ada sanad wae. Ki Haji Hasyim Asy'ari masih ada sanadnya. Sampai ke Sayyidina Ali itu masih. Tapi beliau-beliau tidak membukakan dirinya seorang habaib tidak. Ulama kiai-kiai Jawa begitu. Keluar biasanya tidak bisa diragukan lagi. Mbak Ali Mahrus pernah ngajar sama beliau. Tiang 30 meter beton yang buat maku bumi pasak diangkat cuma jari satu aja. Di jembatan Cisanggarung itu, coba bayangkan. Gak masuk akal begitu. Ya Allah, begitu sudah banyak peristiwa karena mereka sudah gak ada. Diceritakan tidak masalah. Itu ilmu-ilmu yang secara spontan pertolongan dari Allah. Yang mereka sendiri, beliau-beliau itu tidak merasa mempunyai ilmu begitu. Di saat di dalam keadaan darurat, karomah itu turun, maunah itu hadir, mujizat itu temurun. Begitu. Iya, di Nabi Musa, termasuk nabi kita sendiri, jari-jari yang mengeluarkan susu air buat meminum umatnya dalam keadaan aduh gersang di tengah perjalanan. Ya Allah, coba itu kan enggak masuk begitu. Nabi sendiri coba tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi kenapa Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bacalah engkau, ini hubungannya. Ilahi alimni min ilmika mahzuni. Mohon ilmunya kepada ilmu ya Allah yang disimpan. Iqra bismi. Nah, ini di terakhirnya bisirismika dengan sir asmamu ya Allah. Apa sir asma itu? Enggak bisa dibuka. Belum waktunya itu. Atau ingin sir asma, hubungannya nanti kan Asma'ul A'dham. Sudah Asma'ul A'dham, permohonannya kepada Allah diyakinkan diterima oleh Allah semuanya. Karena rahasia berdoa itu ada di Asma'ul A'dham. Setiap kata, setiap robahnya lisan ini selalu diiringi dengan merasakan daya dan kekuatan Allah yang keluar, yang masuk membawa ingat kepada Allah. Nanti, masya Allah. Ya, tidak aja dulu, menyinggungnya sampai itu aja dulu. Namanya sirnya asma. Lalu asmanya Allah yang di manusia itu di mana posisinya? Percuma kamu dikasih tahu, percuma itu masih belum. Kalau nanti kalau pada saat usianya nanti sudah, kalau dilihat posisinya belum waktunya lah mengatakan itu, pada saatnya nanti sudah. Itu apa aja bapak umurnya panjang, kamu sudah mencapai umur 50 tahun berarti bapak 70 lebih ya Darul. Iya, kamu tidak punya anak 7 ini. Kalau punya anak,
Sampai insya Allah begitu. Ini yang baru mengenal, baru prakteknya ingat kepada Allah itu nikmat. Usulnya kita dengan sesuatu pandangan, dengan suatu pendengaran, mendengar saja. Allah. Orang tidak mengenal, orang tidak mengerti. Saat kita sedang munajah kepada Allah, di jalan, di tepi, di pinggir, di tengah, di kala duduk, berdiri, tertidur, bisa. Ibadah yang begitu, ibadah. Dengan sudah adanya hal yang demikian, maka terasa di dalam diri kita ini kosong, gak ada apa-apa. Yang ada itu hinanya aja, hina betul gitu. Karena semua itu adalah pertolongan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, dan sifat latif hafidnya Allah, penjaganya Allah kepada kita. Jika ingin dijaga oleh Allah, ya memohon kepada Allah dijaga, mohon diraksa dari perbuatan-perbuatan maksiat ini yang tidak bisa luput dari setiap langkahnya kita. Mohon kepada Allah. Sifat-sifat kufur kita ini susah dikendalikan, susah dihilangkan, enggak bisa. Kufur nikmat, kufur pandangan, pendengaran, banyaknya kekufuran-kekufuran yang kita tidak merasakan kekufuran itu. Mintalah kepada Allah. Tadi, ilahi ilmi, alimni min ilmika mahzuni. Mohon hidayahmu ya Allah, mohon hidayahmu, mohon hidayah. Kita ini bodoh sekali, bodoh. Coba dimurokobai, berjalannya akal ini oleh siapa begitu? Qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ya lanjut. Ilahi haqqini fi haqa'iqil ahli al-qurbi waslubbi. Masalika ahlal jadab. Nah ini ya Allah, nyampe lagi. Ilahi wahai Tuhanku. Haqqini mudah-mudian, mudah-mudahan mengaruniakan hakikat Engkau. Bihaqo iki, dengan beberapa ilmu-ilmu hakikat ahli al-qurbi, ilmunya ahlinya para orang-orang yang mendekat kepada Allah. Wasluk bi, dan mudah-mudahan menetapkan Engkau terhadap hamba. Masalika ahli al-jadbi, didekatkan kepada orang-orang ahli jadab, ahli orang yang ketarik dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, orang-orang ini kalau orang bahasa majid itu orang pilihan sudah, ketentuan dari Allah. Tetap setidaknya kita lah begitu, ada keberkahan yang terlimpahkan kepada kita. Untung tiba-tiba Allahu Akbar, oh, ini apa ya itu? Sekilas lalu berpikir, lihat burung-burung kok diterbangkan nih, subhanallah. Tairon, manuk ya mabur. Lalu Allah mengaplikasikan kepada manusia, begitu kan. Akal itu lebih sempurna. Manuk, burung, terbang sendirian saja. Lah orang bikin pesawat yang numpang ratusan orang bisa terbang. Gitu. Allah, akal sempurnanya itulah pertolongan Allah. Apa yang tidak mulia dari manusia begitu? Ada burung gendong-gendongan, baik langka. Enggak ada burung terbang gendong, enggak ada, paling bawah mangsa begitu.
Lewat mana akal ya Allah, lewat akalnya manusia Allah memberikan nikmatnya lagi. Sekarang nikmat betul, Puat Jakarta, Surabaya, lecek. Itu kan bokongnya bokong jok kapal kemarin-kemarin. Pesawat maksudnya itu. Ingin ke sana, ingin ke sini, ke sana balik-balik pesawat ya. Bisa terbang. Gak usah puasa lagi. Tinggal bayar. Bisa terbang enak begitu. Itu bisa didohiriahkan, dinyatakan untuk menikmati. Tapi afala yaskuru. Apakah kita semua bersyukur kepada Allah dengan kenikmatannya yang begitu luar biasa? Begitu. Kita tidak terpatok kepada pembuat yang jadi wasilahnya, siapa yang membuat kapal, tetapi yang menciptakan manusianya. Tapi kita pun bersyukur kepada manusia juga. Itulah makom bakom. Dengan jasa-jasanya beliau-beliau, dengan jasanya para, ya begitu, kita bersyukur kepada para pahlawan mendapatkan kemerdekaan, mengadu jiwa, menjadi korban. Nah itu kita bersyukur kepadanya secara hablum minannas, ya, karena itu adalah perintah begitu. Yaskurinas wa yaskurina. Bersyukur kepada manusia juga adalah bersyukur kepada Allah. Hakikatnya begitu. Jadi sama begini. Nah, banyak-banyak nikmat Allah yang tidak kita sadari, yang kita kufur itu banyak-banyak betul. Tinggal dijiwai, dimurokobai aja. Dipikir-pikir dengan akalnya supaya akalnya sempurna. Akuilah semua itu. Akui kekufuran kita di hadapan Allah, akui kehinaan kita, dosa-dosa kita. Dengan pengakuan dosa artinya memohon ampun kepada Allah. Dengan pengakuan hinanya kita kepada Allah, isinya Allah mudah-mudahan mengaruniakan kemuliaannya. Kan dengan kemuliaan Allah lah kita tertutup hinaan kita ini. Dengan sifat mulianya Allah, dengan sifat kekuasaannya Allah, kehinaan manusia ini tertutup semuanya. Coba aja kamu lihat. Oh. Kamu dimuliakan dan merasa mulia. Aja merasa mulia oleh Allah gitu. Iya ya. Andaikan kita ini tidak dikasih akal, ya aman kemuliaan kita. Aduh, kayak makan, aduh, makan lemper di jalan. Gobat-gabet kelihatan auratnya. Karena kesempurnaan sifatnya Allah menyempurnakan. Inilah itibar dari Allah kepada kita. Apa gambaran-gambaran kemuliaan sifatnya itu yang terpantulkan, tertajam kepada diri manusia, sehingga manusia tertutup sifat hinanya oleh sifat kemuliaannya Allah. Begitu. Tertutuplah dengan keterampilan, dengan berbagai macam ilmu. Tertutup kita. Keahliannya ini, taufik keahliannya ini, ikhwan keahliannya itu tertutup oleh sifat-sifatnya Allah begitu. Tinggal mensyukuri yang begitu ya. Tidak ada kemuliaan sedikit pun di dalam diri hamba, hanyalah milikmu. Itulah kita caranya memohon kemuliaan kepada Allah. Jadi yang dirasakan apa? Hina nebaya ya, hina. Memang hina. Semangat buang ning takus ya lah. Opet manusia kotor. Jorane weteng apa isinya ya, kotoran dulu ya itu. Kelakuannya ya kotor juga. Hina kelakuan manusia itu hina kalau tidak dijaga oleh Allah, ditutupi dengan sifat kemuliaannya. Entah apa jadinya kita ini sudah kayak binatang, nafsunya aja terus ya.
Oleh karena itu, itulah Allah memberikan risalah-risalahnya lewat para anbiya, mursalin, ulama, sampai datang di Manggar. Di setiap daerah ada utusan-utusan yang ditunjukkan oleh Allah dari sebangsanya. Begitu, makanya kekenaatan dituntut begitu. Kelak nanti dituntut begitu. Kita digiring di pintu neraka, lalu ditanya begitu. Qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Ditanya oleh penjaga neraka, apa orang utusan dari Allah gitu. Walakin haqqat kalimatu azabi 'alal kafirin. Tetap dawuh dari Allah atas adabnya orang-orang yang kufur nikmat. Makanya di situ maknanya orang-orang kufur yang mengkufuri nikmatnya Allah. Termasuk siapa? Ya kita ketika-ketika dirasakannya sadar kita itu. Jangan merasa orang jadi orang taat. Banyak kufurnya kita ini. Dekat dengan nerakanya daripada dekatnya dengan surganya. Jangan menjadi ahli surga. Hebat betul. Surga ini tempat orang-orang yang disucikan oleh Allah, yang dibersihkan tanpa dosa. Setelah itu baru itulah penghuni surga. Lah kita kayak apa hidup kita ini? Lalu mengaku menjadi pantas ahli surga. Ya betul, Imam Ghazali nangis. Allah, jadi ahli surga tidak pantas, neraka ya itu orang kuat ya Allah. Ya isinya apa ya? Begitulah istighfar terus, memohon-mohon. Dengan ditanamkan rasa takutnya yang semakin mendalam. Karena banyaknya dosa setiap hari yang kita lakukan, itu sudah itu aja. Kemudian dari situlah akan hadir ilmu-ilmu dari Allah yang tidak kita ketahui jadi tahu tanpa mengaji dari Bapak. Artinya tanpa penjelasan dari Bapak ngaji di sini, insya Allah kalian semua mendapatkan begitu. Tapi dengan ketekunan memohon kepada Allah, ungkapkan rasa hinamu, rasa hina kita kepada Allah. Mohon maaf atas kekufuran-kekufuran setiap waktu-waktunya ya Allah. Minta dijaga dari maksiat-maksiat yang meluputkan hati ini. Terus begitu. Insya Allah tambah tua, tambah umur, tambah mulia, penuh keberkahan di dalam hidupnya. Ada rasa pengakuan begitu kepada Allah, intinya memohon tobat. Nah ini juga cukup tiga, apa namanya, ya kaidah saja malam hari ini. Kalau malam Selasa nanti kita tamatkan saja sudah. Ilahi abad, ilahi agnini bitadbirika antadbiri ma bi ikhtiarika. Selasa yang akan datang malam hari ini cukup sekian dulu. Rahmari bareng-bareng. Setiap malam usahakan ada keinginan untuk bangun kepada Allah. Ada keinginan untuk memperbaiki hidup, menambah keimanan, memohon keimanan, keyakinan kepada Allah. Insya Allah ditambah keyakinan, ditambah keimanan, dan baru akan tahu rasa nikmatnya iman. Artinya begini, orang Islam jikalau belum merasakan nikmatnya Islam, berarti belum menjadi Islam yang baik. Begitu. Orang ngaku iman belum merasakan nikmatnya iman, artinya apa? Ya belum menjadi iman yang benar. Jadi kalau seimannya sudah benar, nikmat rasanya disir akan terasa. Itulah pertolongan Allah, supaya kita terus wusul, mengejar wusul kepada Allah, lalu di hadapan hatinya. Itu ajalah. Mudah-mudahan malam hari ini, mudah-mudahan Allah menurunkan nurnya kepada kita malam hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan malam-malam, setiap malamnya sebagai malam Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah, hidayah dari Allah. Itulah malam Lailatul Qadar.
Jangan berharap malam di luar ukuran akal kita. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam rahmat dari Allah atas diri kita sehingga kita menjadi hamba yang mengerti di dalam ibadah kepada Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.